Sehari setelah heboh pernyataan Jokowi yang menyampaikan bahwa Presiden boleh berpihak dan berkampanye, pihak istana buru-buru membuat klarifikasi. Melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana, ia mengatakan apa yang disampaikan oleh Presiden kemarin bersama calon Presiden Prabowo Subianto telah banyak disalahartikan. Pernyataan Presiden Joko Widodo soal keberpihakan dan Presiden boleh berkampanye, ternyata menurut pihak Istana Kepresidenan dianggap sudah disalahartikan. Mereka pun hari ini membuat klarifikasi. Melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana, Presiden sebetulnya hanya ingin menegaskan bahwa pejabat publik atau pejabat politik harus berpegang pada aturan main bila ingin terlibat dalam kontestasi pemilu, baik sebagai peserta atau pendukung. Dari pernyataan Presiden Jokowi kemarin, khususnya pada bagian Presiden boleh berkampanye, sebetulnya memang tak ada persoalan. Namun sepertinya ada yang luput dari Presiden ketika ia menyinggung soal keberpihakan. Dalam konteks Undang-Undang Pemilu, hal itu diatur di pasal 282 dan 283 yang intinya keberpihakan Presiden Jokowi di pemilu tak boleh merugikan peserta pemilu. Berkaca pada pasal itu, kebetulan menjadi relevan dengan kunjungan Presiden Jokowi di Jawa Tengah beberapa hari lalu. Saat meninjau perbaikan jalan Solo Purwodadi, Jokowi tiba-tiba menyoal perbaikan jalan yang bertahun-tahun tidak selesai. Pernyataan itu seolah menyindir calon Presiden Ganjar Pranowo yang merupakan mantan Gubernur Jawa Tengah. Yang sudah bertahun-tahun biasanya jalan Solo Purwodadi sampai ke Blora ini jalannya selalu bergelombang karena tanahnya yang dinamis dan pembangunannya tidak di aspal tetapi di beton. Tak sampai di situ, sindiran keras Jokowi juga pernah dilontarkan saat Prabowo tersudut oleh kritik Ganjar dan Anies pada debat Pilpres ketiga. Jokowi menuding debat itu tidak edukatif karena menyerang hal pribadi. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya bilang nggak baik dan nggak mengedukasi. Dua tindakan Presiden tadi memang perlu diuji, apakah memenuhi unsur pelanggaran atau tidak. Namun, setipis apapun sinyal keberpihakan yang datang dari istana, publik pasti sangat mudah menciumnya. Kan tidak mungkin Jokowi berpihak ke Ganjar apalagi Anies kalau ada anak kandungnya Gibran Raka Buming Raka yang ikut berkontestasi di Pilpres. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.